Mas awas, mas awas. Aduh, iya nih, orang nih. Wah, gimana sih? Ya kamu yang gimana, orang aku nyebrang biasa. Ah, kelakuan. Udah mas, sabar istighfar. Iya ya. Oke deh kalau gitu. Agak jauh juga sih kita punya villa. Ya udah mas, kalau gitu kita beli rumah daerah sini aja. Mas, mas awas kereta mas. Astagfirullahaladzim. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, mau ngetesnya di sebelah mana? Itu di depan situ. Oh, gitu ya, Mas. Tapi ngetesnya pakai gandengan enggak? Ya enggak lah, namanya juga ini truk balap, ya kali pakai gandengan. Ntar yang ada gandengannya lepas. Oh iya ya mas ya, betul. Mas awas, mas awas. Santuy-santuy, tenang. Mas kan udah profesional, jadi tuh kamu so far so good, so good, so nice aja, santuy. Hah mas, mas so far so good, so nice mulu. Awas aja kalau misalkan ntar nentel. Enggak, tenang. Semuanya udah diperhitungkan dengan matang. Oke, mas, siap. Pokoknya, Ipin mang ikut mas aja deh. Oke. Waduh, ini siapa sih yang naruh ban bekas di sini? Aduh. Udah mas, lurusin aja dulu di sini. Iya, jadi mau dilurusin. Oke, bentar. Ini mas kayaknya perlu bakar ban dulu nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dikebut, yoyoy. Yee, keren. Mas, kebutin kencengin lagi, mas. Bentar, waduh. Ini terlalu pendek, Pin. Hah, masa sejarak itu cuma buang 3 gigi doang? Ya makanya, mas, dibilangin kependekan. Mendingan kita nyobainnya di itu, di bandara. Gimana ya? Tapi menurutnya mas enakan di sini, Pin. Ya, kalau menurutnya Ipin enakan di bandara, mas. Jalannya lebih panjang. Ya udah sekali lagi lah ya. Kita abis itu ntar kita langsung cus bandara aja gimana? Kalau enggak kita ke tempatnya Pak Bert dulu mas. Kita benerin itunya mobil balapnya. Ah yaudah ntar aja lah. Uish, panasin bannya dulu. Mas, kayaknya ini bannya terlalu itu deh. Kebanyakan sprint. Kurang gigit gitu. Wah iya juga Pin kata kamu. Ya udah deh kalau gitu. Langsung kita puter. Kita naikin ke towing lagi aja ya Pin ya. Iya mas, betul. Kita langsung naikin ke towing. Kita langsung ke tempat bengkelnya Pak Badut aja. Oke. Rebes. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin akhirnya dia langsung cabut ke tempatnya bengkelnya Pak Badut. Mau diapain lagi itu truk balapnya. Mas, udah mas di sini aja. Ntar biar Ipin yang markirin. Gak usah. Kelamaan. Hah, mendingan ini sekalian langsung sekali jadi aja. Jadi biar gak bolak-balik gitu. Hah, meren mas. Oke, siap. Kalau gitu, mas langsung turunin aja ya. Oke mas, siap. Waduh teman-teman, ini Sultan Upin Ipin langsung gegabah nih. Buru-buru cenah dia. Wah, mau langsung ke tempatnya bengkelnya Pak Badut tuh. Mau ke tempatnya bengkelnya Pak Badut atau mau kemana ya? Hah, biasa kan Sultan Upin Ipin tuh kadang kalau udah di jalan tuh suka berubah gitu. Hah, kelakuan. Sultan. Mentang-mentang udah jadi sultan. Ayayawai. Mas, mundur. Oke, siap. Pas ya segini ya? Ya mas, udah pas mas. Oke, siap. Langsung kita turun. Ya mas. Mendingan Ipin aja mas yang ngaitin. Gak usah, kelamaan kamu mah. Oke, maju duku. Oke, siap. Makanya dong mas, handremnya di itu. Ya lupa. Oke, udah pasang gandengan. Ayo cepet, kalau gitu kita langsung naik. Oke mas, siap. Tapi perutnya mas lapar nih Pin. Yaudah mas, kalau gitu kita pulang dulu. Kalau pulang kejauhan. Pulang ke villa aja mas. Aduh. Kenapa sih mas? Gak tahu tuh. Kayaknya gasrut-gasrut itu. Tadi mas udah lepas belum handremnya? Udah sih kalau menurutnya mas.
Ah, Mas mah jangan udah-udah baik. Ya udah. Kalau gitu kita ke villa dulu apa ya? Boleh, Mas. Ah, kamu mah boleh-boleh baik. Ya, gimana baiknya aja, Mas. Oke deh kalau gitu. Siap. Waduh, teman-teman. Tuh kan bener. Apa kata Bang Klo Randy? Sultan Upin Ipin mah kadang berubah-berubah. Ayah, wae. Sultan. Kita lihat nih. Nabrak lagi enggak? Oh, enggak. Kirain meleng kayak tadi. Nabrak again. Mas. Apa? Ipin lapar. Iya, ini kan mau pulang dulu. Gara-gara kamu ajak ngobrol nih, Pin. Jadi Mas gak fokus. Ih, kok malah nyalain Ipin sih, Mas? Yang nyetir emas. Ya makanya, kamu jangan ngajakin ngobrol. Yaudah, iya. Kamu mah. Oke, Mas. Kita langsung go, let's go. Kecepatan penuh aja, Mas. Oke, siap. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin, akhirnya mereka langsung pulang ke villa tuh, teman-teman. Emang di villa udah ada Bibi? Kan kalau gak ada Bibi sama aja mereka masak sendiri dulu. gak tahu sih. Sultan mah bebas. Kadang mereka bisa aja order online. Kan sekarang zamannya udah gampang. Beda kayak dulu. Apalagi Sultan duitnya banyak. Enak dong, bisa langsung order tanpa harus mikir. Mas, kok lewat sini sih? Iya, biar bypass. Perasaan kalau menurutnya Ipin lewat sini lebih muter deh, Mas. Terus apalagi lewat jembatan ini. Ipin takut, Mas, jembatannya bunyi. Udah enggak apa-apa. Nah, di sini baru kita belok. Mas, awas. Aduh, iya nih orang nih. Wah, gimana sih? Ya kamu yang gimana, orang aku nyebrang biasa. Kelakuan. Udah, Mas, sabar, istighfar. Iya. Oke deh kalau gitu. Agak jauh juga sih kita punya villa. Ya udah, Mas, kalau gitu kita beli rumah daerah sini aja. Mas, awas kereta, Mas. Astagfirullahaladzim. Lo. Mas. Waduh. Tuh gimana sih kereta? Lewat mah klakson atuh. Ih, Mas, bukan salahnya kereta, tapi Mas yang salah. Udah tahu palang keretanya ditutup, Mas langsung ngegas. Kata siapa tutup? Itu kebuka. Itu baru kebuka, Mas. Masa sih? Mas mah gimana sih? Untung aja kita selamat. Coba kalau kita jadi peyek. Kamu aja yang jadi rempeyek. Mas gak mau. Mas mah ya wae. Udah, yang penting kita selamat. Mas, kasihan mobilnya. Salah sendiri nyolong baik. Mas mah gak pernah ngertiin orang lain. Udah. Waduh, temen-temen. Itu towingnya Sultan Upin Ipin hebat. Ditabrak kereta masih utuh cenah. Ayaya wae. Jangan ditiru ya, teman-teman. Apabila palang pintu kereta api udah tertutup, berhenti, jangan kayak Sultan. Sultan mah kebal. Kalau kalian jangan ditiru, oke? Oke. Mas, kebut. 20 minutes later. Nah, bentar lagi kita udah nyampe ke rumah kita, Pin. Iya, Mas, bentar lagi kita udah nyampe. Waduh, ini jalannya padat merayap nih, Pin. Iya, Mas. Mas, pelan-pelan dong, Mas. Kasian mobil kecil-kecil kalau keserempet. Salah sendiri. Jalannya lelet. Mas, udah, Mas, kasian. Woi. Kalian itu bawa truk seenaknya sendiri aja. Iya, betul, seenaknya sendiri aja. Mas, itu Mas pada komplain, Mas. Udah, biarin aja. Minggir. Woi, tunggu. Mas, kita dikejar. Udah, siapa yang berani ngejar kita? Kan kita Sultan, Pin. Mas, jangan takabur, jangan sombong. Jadi orang nggak boleh kayak gitu. Mas bukan takabur, bukan sombong. Ya, kalau mereka mau ngejar, ayo silakan, kita ladenin. Ya, Mas, tapi nggak boleh kayak gitu, Mas. Dosa loh. Kan dulu Mas sering nyeramain Ipin kayak gitu. Sekarang kenapa Mas malah jadi kayak gitu? Emang gitu ya? Aduh, Mas lupa sih. Mas, gak boleh kayak gitu, dosa tahu. Iya, udah. Waduh, teman-teman. Sekarang terbalik ya.
Sultan Upin malah diceramin sama Sultan Ipin. Sultan Ipin sekarang jadi pembelot, teman-teman. Waduh, jangan ditiru ya. Mas, bentar lagi kita nyampai. Iya.